sudah menyangkut tentang hidup mati dari suatu bangsa atau peradaban, maka titik yang paling utama adalah darul mafsadah. Bagaimana mencegah kemudaratan yang lebih besar. Dan tidak ada kemudaratan yang lebih besar dari suatu bangsa selain daripada bangsa itu terpecah belah. Maka Al-Azhar mengambil posisi di tengah. Dalam arti Al-Azhar menjadikan keutuhan Mesir itu sebagai hal yang paling penting pada masa-masa kritis itu. Jadi sudah tidak bicara lagi tentang kepentingan politik ini itu tidak. Bicaranya adalah ini bangsa harus tetap satu. Titik. Nah dengan itulah maka terjaga Mesir sampai sekarang. Mari kita lihat keadaan misalnya di Libya. Mohon maaf ketika Manhaj Wasat itu tidak ada. Apa yang terjadi? Bicaranya adalah kepentingan. Oh saya yang benar. Oh enggak saya benar. Dar habis semuanya hancur. Bicara di Irak. Tidak selesai-selesai. Misalnya antara Sunni dengan Syiah, antara kelompok ini kelompok itu, tetap bom di mana-mana terjadi. Negara tidak pernah stabil. Terakhir bicara tentang Syria. Ya Allah, negara yang indahnya luar biasa. Yang merupakan Ardul Aulia, makam dari para ulama dan Masya Allah sahabat dan semua yang mulia-mulia dari Islam itu tumpuk blok di tanah Syam. Bahkan yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa tanah Syam itu tanah yang diberkahi oleh Allah. Sekarang apa yang terjadi? Lebih dari 2 juta warga Syria Muslim semuanya itu kehilangan tempat tinggalnya, mengungsi di negara-negara Eropa. Hancur lebur. Kenapa? Karena tidak ada posisi yang tegas untuk menjaga keutuhan negara itu. Jadi pada saat terjadi tarik-menarik yang luar biasa, tetap jadikan kepentingan tertinggi itu menjaga keutuhan bersama. Itulah manhaj wasati itu. Tidak terdorong ke sisi yang ekstrim, ke entah ke sebelah sini atau sebelah sini. Tidak mau melibatkan diri dalam kepentingan politik jangka pendek atau bahkan jangka menengah, tapi meletakkan pandangannya pada kepentingan jangka panjang sebagai satu negara. Itu sebabnya kenapa dulu Asy-Syahid Syekh Said Ramadan Al-Buti ketika kejadian di Syria, lalu banyak yang mengatakan kita harus lawan presiden ini karena presiden ini tidak adil, karena dia zalim, kita harus lawan, kita jatuhkan dia, kita memberontak. Apa kata Syekh Said Ramadan Al-Buti? Jangan. Ketika dia mengatakan jangan, bukan berarti dia menafikan kezaliman dari sang penguasa, tidak. Tapi karena di depan mata beliau adalah yang terpenting adalah himayatul baydah wa zabbu anil islam, menjaga ini rumah Islam ini jangan pecah. Tapi saya termasuk kita di Indonesia juga sebagian terpengaruh. Kita ayo kita jihad di Syria. Mau jihad lawan siapa? Ahlul bait adra. Ahlu Makkah adroh bisyi'abiha. Kalau anda mau tahu keadaan, tanya ulama di sana. Jangan pandangan jauh ribuan kilo terus kita berhukum sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya kepada mufti Syria itu. Percaya kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Kebetulan beliau seorang Azhari. Jadi pandangan wasatiyatul Azhar itu beliau bawa terus. Manhaj Ahlu Sunnah beliau bawa terus. Tapi beliau akhirnya meninggal dibom di masjid. Dibom Syekh Said Ramadan meninggal. Maka kalau baca, kalau nonton di YouTube ya, bagaimana mufti Syria itu apa katanya, siapa saja anda ulama-ulama Islam, siapapun anda yang berfatwa bahwa sekarang sudah masanya berjihad di Syria, yang kemudian mengesahkan pemberontakan di Syria sehingga anak-anak kami mati, sehingga saudara-saudara kami terbunuh, sehingga tetangga-tetangga kami menjadi pengungsi, kehilangan harta, kehilangan rumah, kami akan tuntut kalian di depan Allah. Itu kata muftinya. Artinya apa? Artinya bahwa yang terjadi di Syria itu memang luar biasa pedihnya. Nah kita di Indonesia tidak mau keadaan seperti itu terjadi. Maka mari
manhajul wasatiyah ini kita jaga, meletakkan himayatul baydah wa zabbu anil Islam, Islam sebagai tempat, Indonesia sebagai tempat umat Islam ini, sebagai darul Islam ini kita jaga. Tidak usah ada kepentingan-kepentingan jangka pendek, politik apa, yang kemudian mempertaruhkan kesatuan kita sebagai bangsa. Nah, itu sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau kemana-mana melebar, tapi saya ingin adik-adik semua bisa mengkonstruksi di dalam pikiran Anda masing-masing bahwa pertama, tantangan Anda itu dahsyat luar biasa. Dan untuk itu Anda harus tahu al-hukmu ala syaih far'un antasawuri, tahu ini tantangan ini isinya apa, masa depan itu makhluk yang seperti apa, Anda harus tahu. Yang kedua, pelajaran dari sejarah menunjukkan bahwa al-manhajul mujarrab, bahwa manhaj yang mujarrab, yang teruji oleh sejarah dan terbukti memberikan penjagaan kepada Islam, adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah biwasatiyatihi, wasatiyatul Islam. Mudah-mudahan kita bisa terus mengembangkan kiprah kita ke depan, adik-adik semua juga mahasiswa santri mahasiswati dengan berbasis pada pandangan Islam ahlus sunnah wal jamaah dengan wasatiyahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apa yang dibicarakan tadi, meskipun waktunya melebihi yang diberikan, Afwan saya menghentikan karena semua ada mutiara-mutiara malis, kita bisa ambil hikmahnya. Kalau bisa saya simpulkan bahwa Tuan Guru Bajang ini sudah membuktikan fenomena yang sebagai pemangku jabatan begitu, pandangan luasnya, pandangan atas sosial yang terjadi bahwa dunia ini sudah mengalami globalisasi, maka yang bisa mengembalikan kejayaan Islam terdahulu adalah dengan manhajul wasatiyatul Islam, yaitu bahwa teori wasatiyah atau moderat Islam atau Islam moderat yang diusung oleh Al-Azhar ke seluruh dunia ini sudah menjadi teori yang terbukti mujarab untuk menyatukan sebuah umat. Jadi apabila Tuan Guru Bajang ini nanti jadi RI1 atau RI2, insya Allah NKRI ini akan bersatu. Itu yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya adalah kami memohon untuk Dr. Sidkor Nisur dan nanti langsung saja ke Bapak Muklis Hanafi, Dr. Muklis Hanafi. Dr. Muklis sudah sering kesini, jadi nanti Bapak diberi waktu 10 atau 15 menit kemudian langsung Bapak Dr. Muklis Hanafi untuk coba ya Gus, apa yang telah Rabi, coba ini Tuan Guru Bajang ini, silakan nanti langsung saya serukan depan tuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama
antara tadi sudah diuraikan ya, tentang Sunnah wal Jamaah ala madhhab Asy'ariyah yang menengahi antara rasionalitas Mu'tazilah dengan tekstualitas kelompok-kelompok yang lainnya. Satu terlalu tekstual, satu terlalu rasional. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah ala madhhab Abi Hasan al-Asy'ari menengahi. Maka dalam Muntaqo Alumni al-Azhar di NTB tahun lalu kita tegas bahwa yang cocok untuk menyelamatkan Indonesia ini adalah manhaj Ahlu Sunnah ala madhab Abi Hasan al-Asy'ari. Kita tegas mengikuti. Karena salah satu prinsip dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah madhab Abi Hasan al-Asy'ari adalah yang sekarang ini saya kira